melaksanakan press release pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan sesuai dengan pasal 363 KUHP, di mana tersangka yang kita amankan ini adalah spesialis pencurian selain mobil dan juga handphone. Kedua orang tersangka ini diamankan pada hari Senin tanggal 14 November 2021 pada pukul 18.00 dari dua lokasi yang berbeda. Tersangka inisial MR kita amankan di rumahnya. Kemudian tersangka inisial GH kita amankan pada saat yang bersangkutan berada di warnet. Dari hasil interogasi kedua tersangka, tersangka mengakui bahwa menjual barang hasil kejahatan yang berupa sebuah mobil ke penadah yang berada di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sedang kita dalami dan sedang kita identifikasi untuk penadah yang biasa menerima barang atau benda hasil curian dari kedua tersangka. Untuk perbuatan kedua orang tersangka ini, kita kenakan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.